Pemirsa, penjual meja osin atau meja hias dapat dijumpai pada bulan suci Ramadan saja di Kuala Tunggal. Namun sayangnya penjualan meja osin di tahun ini justru sepi pembeli atau peminat, yang membuat omset pedagang meja osin menurun hingga 70% dibandingkan tahun lalu. Peminat meja osin pada bulan suci Ramadan ini belum terlihat ramai. Hal ini menjadi keluhan bagi para penjual meja osin. Meski sepi pembeli, namun para penjual meja osin tetap memajang meja osin mereka. Salah satu penjual meja osin, Henry, membenarkan, jika Ramadan tahun ini gairah penjualan meja osin menurun berbanding pada Ramadan tahun lalu. Dikatakannya pada Ramadan tahun ini pendapatan mereka justru berkurang. Sebab biasanya 2 minggu di bulan Ramadan antusias masyarakat berburu meja osin cukup tinggi. Namun pada bulan suci Ramadan tahun ini justru sepi peminat. Dalam tahun ini tidak ada penjualan meja osin, cuma kurang rame juga, tidak sepi tahun ini kan. Cuma keadaan saya pada jual ini, satu hari itu 5, 4, nah, belum ada 10. Kalau tahun 2003 kemarin 10, 15, 55 satu hari. Kalau ini nih, walaupun apa, kita biasanya momen ramenya kapan tuh bang, kalau kita prediksi untuk penjualan? Mungkin kalau ramenya mungkin dalam 1 minggu lagi itulah rame orang. Rame, jelang lebaran ya? Jelang lebaran, dari malam lebaran juga ada orang itu, sudah rame kan. Kalau barang sendiri kita datang dari mana bang? Dari Jambi? Dari Jambi, tapi barang di situ lah gitu. Cuma nggak ada, naga sepi di Jambi sama sekali. Untuk harga sendiri jenis meja-meja osin kita jual dari harga berapa bang? Dari harga meja osin saya buka 28, mati-mati 250. Itu banding-banding harga. Henry menambahkan, untuk harga meja osin tahun ini masih seperti biasa, yang mana ukuran meja osin jenis bulat masih tetap di harga Rp280.000. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.